Mitra NASA yang berbahagia. Nah, inilah sebagian laboratorium dari NASA, khususnya untuk berbagai jenis tanaman. Ada tanaman hias, bunga-bungaan, dan juga nanti kita bisa lihat beberapa jenis tanaman perkebunan dan juga tanaman buah yang kita riset di dalam pot atau di dalam drum. Dan ini lada perdu, ya, kita bisa lihat begitu penuh, ya, biji-biji lada. Tidak ada yang ompong. Dan hampir di semua cabang ini keluar lada. Di semua cabang sekunder, tersier. Sebagai tanaman hias, bunga-bungaan, untuk melihat bagaimana pupuk POC NASA, Harmonic, juga Super NASA dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman hias. Berbagai jenis tanaman hias juga yang kita gunakan untuk penelitian. Juga tanaman-tanaman buah dalam pot, tanaman hias air, belimbing, berbagai jenis palem, dan berbagai jenis tanaman hias dalam pot. Ini juga riset dari NASA. Dan juga beberapa jenis anggrek yang dianggap mungkin kita memilih beberapa spesies yang memang langka dan agak sulit untuk dikembangbiakkan, ini menjadi riset dari kami juga. Ini juga berbagai jenis anggrek yang kita jadikan untuk penelitian. Dan berbagai jenis tanaman buah dalam pot, ya, ada belimbing, jeruk, asem, kopi juga ada. Jeruk, kali. Beberapa tanaman buah dalam pot. Bunga mawar. Bunga gerbera. Ya, ini skalanya adalah skala penelitian kami. Dan juga bunga krisan yang baru saja kami tanam. Tapi kita sudah kurang lebih 10 tahun menanam ini untuk skala riset. Dan lahannya tetap di sini. Juga beberapa komoditi sayuran seperti asparagus, kedelai edamame. Kita bisa lihat polongnya yang luar biasa. Dan tak lupa juga vanili dengan berbagai metode penanaman yang kami kembangkan. Ini yang di dalam polybag. Ini yang
menggunakan sedikit media di bawah, menggunakan bataku. Dan ini yang menggunakan potongan bambu dengan sistem semi hidroponik atau vertikal. Juga bisa dilihat di sini, semi hidroponik atau vertikal. Jadi penanaman vanili tidak masuk ke dalam tanah, tapi kita beli plastik, kita kasih media yang tidak terlampau banyak. Dan ini kita perlakukan dengan pupuk NASA, super NASA, dan hormon, di mana kita bisa lihat dengan tanah yang hanya sedikit ya, nanti kita akan lihat vanili ini bisa tumbuh dengan cukup baik. Dan bibit-bibit vanili yang sedang kami perlakukan, sedang untuk penelitian, untuk kami riset, dan akan kita kembangkan nantinya. Ini adalah tanaman padi yang kita teliti dengan metode keprasan atau dipotong. Jadi ketika tanam padi, ketika panen, padi dipotong, dikepras, ya. Dan kita tidak lakukan penanaman bibit baru, tapi kita berikan perlakuan menggunakan pupuk NASA, hormon, dan super NASA. Kemudian tumbuh tanaman baru, ya, yang akan jadi padi kembali dengan produksi yang sama dengan indukannya. Ini sudah 3 kali tanam, ini tanam yang keempat. Jadi kita bisa lihat di sini sisa-sisa batang yang kemarin yang sudah panen yang kita potong. Jadi sistem keprasan ini seperti halnya pada tanaman tebu. NASA, inilah sebagian tempat penelitian dari NASA untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman pangan, tanaman hias, tanaman buah dalam pot, di mana di sini memang masing-masing komoditi itu tidak terlampau banyak dan tidak terlampau luas, karena memang ini skalanya adalah skala penelitian. Dan ini sudah kita lakukan penanaman di sini lebih dari 8 tahun. Nanti kita akan bisa melihat satu persatu secara global beberapa komoditi yang kita lakukan riset untuk pengembangan dari produk-produk NASA.